Oke, selamat datang kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, di depan saya sudah ada sebuah modul Bluetooth. Nah, yang menarik dari modul ini sudah include ampli di dalamnya. Kemudian amplinya adalah PAM D8406 dengan power 5 watt stereo. Nah, saya rencana akan membuat sebuah speaker Bluetooth portable mempergunakan board compact ini. Tapi sebelum kita merangkai atau memasukkannya dalam box, saya ingin mencoba dulu gimana hasil suara dari modul Bluetooth plus ampli ini dengan power 5 watt stereo. Oke, setelah tadi kita sudah mendengarkan suara dari modul ini dengan mempergunakan speaker dari FSB, menurut saya pribadi hasil suara yang dikeluarkan masih mendem, ya masuk akal aja karena speaker FSB tersebut mempunyai impedansi 8 ohm, kemudian wattnya juga lumayan gede, yaitu 15 watt. Nah, sedangkan modul ini sendiri hanya 5 watt. Jadi saya kembali mencoba mempergunakan, saya ganti speakernya, kemudian saya sekalian memakai baterai dan charging modul charger. Nah, speakernya saya ganti memakai speaker AIMA yang kita sempat coba kemarin, yang 1,5 in, kemudian impedansinya 4 ohm dan wattnya 5 watt. Oke, gimana hasilnya mempergunakan speaker yang lebih kecil, kemudian tadi kita mempergunakan charger, sekarang kita mempergunakan baterai. Mari kita dengarkan lagi sepotong aja lagunya, apakah hasilnya lebih baik atau sama saja. Oke, kita sudah mendengarkan tadi, setelah memakai baterai ataupun mempergunakan charger, power yang dikeluarkan ya sama saja. Menurut saya memang
board ini cukup bagus, bentuknya juga kecil, panjangnya cuman 4 cm, kemudian lebarnya sekitar 3 cm dan sudah include power ampli di dalamnya, PAM 8406 yang keluarannya sekitar 5 watt. Kemudian menurut saya sih rekomend sekali ya untuk mempergunakan board kecil ini, jadi karena ukurannya dan hasil suaranya juga enak, bluetoothnya juga sudah bluetooth 5.0, jadi koneksinya sangat bagus sekali. Dan yang uniknya lagi volumenya ini, itu untuk ngecilin, kemudian itu untuk memperbesar. Itu menandakan dia sudah full. Oke, saya rasa demikian video kita kali ini. Mencoba modul board modul Bluetooth. Hilang fokusnya. Ini semoga bermanfaat review kita kali ini atau tes kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, nantikan video-video berikutnya di channel ini. See you next time.